Oke guys, halo semuanya, what's up, welcome back to my channel Yugi Pratama 2 Senonel ya guys cuy. Oke, kali ini gue bermain Last Day on Earth dan hari ini kayaknya gue mau ngadakan giveaway guys ya. Oke, sebelum itu gue akan menuju ke Dead Island yang dimana gue akan farming manja di sana guys ya. Yang dimana di Dead Island ini gue ingin mendapatkan titanium sama mendapatkan mineral yang banyak ya, karena di Dead Island tidak bisa menggunakan ration, jadi gue akan datangkan langsung ya. Oke. Kalau bisa menggunakan ration, gue pakai ration ya guys ya. Tapi sayangnya belum bisa, di developernya belum mengadakan untuk ration di tempat ini. Jadi ya gue harus datang aja lah. Langsung saja kita menuju ke TKP dan ya benar tidak ada ration ya. Langsung saja, kecuali di tempatnya Sanctuary baru bisa guys ya. Oke, langsung saja kita masuk ke sini cuy. Aduh, gatel kuping gue. Oke okay guys, banyak sih yang bilang ya Dead Island itu berat ya, karena kenapa, untuk membukanya aja butuh dua tambahan slot ya, yang dimana satu untuk tower, satunya untuk mercusuar ya. Jadi dua tambahan itu emang nggak PR sih guys ya untuk masuk ke Dead Island ini ya. Oke, di sini gue sudah sampai dan oke, ada rumput laut ya, tapi gue nggak berniat ngambil. Emang musuhnya tuh di sini berat guys, gue akuin guys. Oke, gue ambil aja dah. Seaweed ini kenapa gue ambil, karena berguna buat ngisi turbulence ya. Oke. Ini yang paling menjengkelkan ya. Kenapa gue bilang menjengkelkan, karena itu zombie emang agak kampret guys ya. Tapi lumayan untuk, oh my god, Frenzy Giant. Lumayan 30 ya. Oke, kita kesini sekarang. Oke. Ini nih zombie yang ada di bunker berapa ya, tapi berat. Nice, kita akan pakai ini. Oke, kita bur sekarang ya. Aduh, lumayan dapat titanium. Titanium ore. Oke, langsung kita bur lagi. Butuh C4, gue lupa anjir. Oke, kita buka kantong semar kita ya. Ini adalah kantong ajaib gue guys. C4 itu termasuk weapon gak sih? Oh ya, weapon ya, membentuk senjata ya. Ini butuh sekutu lagi deh. Oke, sudah meledak dan boom. Bunyinya emang gak kenceng ya, tapi gak ngundang zombie kok, tenang aja. Kita ambil lagi kantong semarnya dan lumayan dapat titanium bar. Kayak di sini kita bor lagi. Emang ya farming kayak gini tuh dia nggak membutuhkan cangkul atau apa ya, dia membutuhkan bor anjay. What the hell man. Gila nih Frenzy Giant emang GG Gaming guys, emang parah sih. Lumayan dapat 30 ya. Oke. Sekarang kita memakai Uzi ya, Uzi. Nice Lurker. Ini Lurker emang agak tebel guys, berbeda dengan zombie-zombie lain. Tapi attack-nya kecil, defense-nya tebel ya. Gue lupa gue pakai granat anjir. Tapi lumayan 150 untuk Lurker ini ya. Oke, nice. Sekarang kita akan masuk
Ke sini Don, kita bur lagi, kita bur lagi. Nice. Lagi. Research ketemu juga akhirnya, dan langsung saja kita balik guys ya, karena sudah tidak ada lagi yang kita dapatkan. Tapi di sini gue mendapatkan 20 ya, untuk satu tempat 20 itu worth it ya menurut kalian guys? Ya, isinya stormtrooper semua ya. Emang agak miss sih kalau dia pakai granat launcher ya, kalau untuk penggunaan AK ini ya. Gua kena sembur anjir. Man. Sakit banget gila. Oke, sudah selesai dan kita akan balik lagi guys ya. Ini namanya Dead Island, memang zombinya keras-keras banget. Oke. Langsung saja kita balik lagi dan kita akan menuju ke Echo One ya. Sembari Echo One gue akan penutupan aja ya, karena ini sudah memasuki persyaratan giveaway-nya. Jadi gue akan bilang untuk persyaratannya ya. Oke, sebelum itu kita akan balik ke Echo One dulu ya. Karena ini masih minggu pertama juga, belum minggu kedua ya. Jadi belum ada apa-apa, belum update-nya belum banyak jadi ya. Oke, kita balik dulu. Dan bisa jadi kita akan langsung menuju ke TKP guys ya, yaitu ke Echo One dengan berjalan kaki. Oke, sembari itu gue akan menjelaskan dulu persyaratan giveaway-nya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe ya pertama untuk persyaratan giveaway-nya. Share video ini ke teman-teman kalian dan komen menurut kalian bagaimana season ini. Seperti itu guys ya. Ya, bagaimana season ini dan bagaimana channel ini menurut kalian, apa kalian membantu buat kalian ataukah tidak, ataukah menghibur atau terserah kalian guys ya. Oke. Pengumuman giveaway-nya akan gue undi nanti untuk 4 orang pemenang dan 1 di Discord. Join Discord gue untuk ikut giveaway-nya dan bisa nanya-nanya Super Dallas Day on Earth atau game-game lain di Discord gue. Oke. Link di deskripsi. Pengumuman hari Minggu nanti kan gue umumkan guys ya. Ya, ditunggu saja. Minggu malam mungkin ya, atau gimana gitu ya, ditunggu saja. Dan begitulah persyaratannya ya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya dan tetap pantengin terus channel ini karena gue akan upload game lain di seputar game survival ya. Oke, see you in the next video dan bye-bye. Yuhuu.